Beginilah keadaan upacara di halaman kantor Bupati Kuburaya dalam memperingati hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri yang ke-47. Upacara HUT Korpri dipimpin langsung Bupati Kuburaya Rusman Ali yang dihadiri ratusan pegawai negeri sipil di lingkungan kerja pemerintah Kabupaten Kuburaya dengan hikmat mengikuti prosesi upacara bendera tersebut. Tentunya saya ucapkan selamat kepada seluruh pegawai negeri sipil. Nah, mudah-mudahan dengan ulang tahun yang ke-47 ini, teman-teman PNS ini bertambah kualitasnya. Sebagai bupati minta ke seluruh jajaran pemerintah Kuburaya ini masing-masing, dari Kadis, Kabid, maupun Kasih dan staf, ayo kita berinovasi. Dengan inovasi, insya Allah kita menemukan ide-ide, pendapat-pendapat baru, sehingga pembangunan di Kuburaya terlaksana dengan baik.